Kenapa itu pakai kacamata? Ah, bersumpul. Ngaruh. Ada. 1, 2, 3, 4. Welcome back to my channel, guys. Kalau Dewi liwat lor ya, liwat pulon, Mas. Oke, siap rapat. Oke, guys, kita hari ini ke Lor Sambi, guys. Tempat di mana di bawah lereng Merapi. Hup, awas. Hai, guys. Semangat pagi. Selamat pagi Indonesia. Kita sekarang berada di Lor Sambi, tepatnya di lereng Merapi di bawah Kaliurang, guys. Suasananya di sini sangat sejuk dan sangat asri, dan di sini dipakai untuk camping dan macam-macam lah ya di sini, buat hiburan di sini ya, untuk melepaskan penat, untuk melepaskan penat sih ya. Iya. Nah, di sini kita langsung ketemu dengan Mas Idung. Mau dipanggil Mas Idung, Mas? Hah? Apa orangnya Idung semua sih? Iya. Di sini ada juga penyewaan seperti ini, guys. Ya. Kalau bagi teman-teman yang nggak bawa tenda, jangan khawatir. Pengen tidur yang empuk, jangan khawatir. Ada mobil yang isinya untuk bisa tiduran. Apa namanya, Mas? Dapur, ya, masak, ya. Dan bisa ini alat-alat ini dibawa di pinggir pinggir sungai ini, guys. Oke, guys, di Lor Sambi ini ketika pintu selamat datang ada tempat kelinci. Jadi ada kandang kelinci dan ada isinya tentunya. Lihat suasana yang asri kayak gini, kayaknya enak. Yuk kita main ke kali yuk. Ibu, seperti anak kecil nggak, Bu? Rasanya kayak kita jadi anak cilik biyen. Oh, piye, Bu? Biyen sabane neng kali. Iki marai awet enom kata Ibu. Amin. Sopo kali nganti diseret karo bapak karo ibu kon mulai. Oke, okay, seneng ya, Bu ya? Seger, guys. Ternyata air pegunungan tidak pernah berdusta kalau memang benar-benar seger. Bermain di sungai seperti ini merupakan dambaan setiap anak yang benar-benar seru, guys. Main di sungai seperti ini, guys, harusnya lumayan dan tidak dalam sepertinya, dan berbatuan. Sebelum kita lanjutkan main-main di sini, yuk makan dulu yuk. Perut sudah lapar nih. Ini sambal mangga, guys. Ada pete, pempek nggak ketinggalan. Ada gurame, guys. Dengan sambalnya, nasinya. Memang nggak lengkap ya kalau nggak sambil makan-makan. Kalau membawa keluarga besar, tetap kita temanya seperti camping jelajah alam Indonesia kali ini, guys, di daerah Kaliurang ini, guys. Ini sambal mangga, cabenya luar biasa banyaknya, tapi nggak sampai seperempat sih, tapi lumayan buat bibir doer, guys. Nih apalagi pakai telurnya setengah mateng, guys, dan pete, makan cuy. Hmm.
aku yang ngiler delok. Ngiling. Pedes banget. Jos. Pol. Pak komandannya kepedesan sambil mangga. Tanya itu. Kenapa itu pakai kacamata? Ah, bersih pol. Baru. Ada. Punya ibu gimana? Enggak pedes, enak. Enggak pakai sambel. Oh, sambelnya beda. Eh, beda, guys. Karena kudu, Bu. Lawi rasa tuh. Oke, guys. Dari Lor Sambi, kita akan jalan-jalan menyusuri desa-desa sekitar sini. Seperti apa yang akan kita lalui? Ikutin kita terus, guys. Setelah kita makan kenyang, kita harus membakar kalori kita, guys, biar tidak menumpuk di perut, guys. Iya, sekarang aja sudah besar perutnya, guys. Apalagi kalau kita langsung leyeh-leyeh, tentunya jelajah alam Indonesia ini kita akan melihat tempat di mana katanya di sini itu desa wisata, guys. Penting Sari namanya. Ternyata lumayan bagus, masih asri bener, bener-bener asri. Apalagi sekarang ini memasuki musim penghujan ya. Habis dari hujan kayaknya semalam itu, sehingga udaranya sangat sejuk sekali, guys. Ini pohon merica ini, guys. Ini buahnya sudah ada ini. Keliling-keliling dari desa Penting Sari, desa wisata di daerah Kaliurang. Itu kita sampai lagi di sini, guys. Sekitar 2 kilo perjalanan. Pulang pergi ya 4 kilo lah kita dapat, guys. Lumayan untuk pagi hari ini. Cukup. Nah, selesai sampai di sini, ikutin kita terus, guys, di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, di komen, dan dibagi-bagikan, guys. Oke, dengan saya Ivan Senaro sampai di sini, dan kameramen Icus. Oke. Sampai jumpa.